Pemirsa, kita sudah di lokasi yang berbeda dan yang pastinya mediator yang berbeda. Kali ini adalah mediator yang kedua. Kita akan berbincang dengan Pak Alim sebentar. Pak Alim, untuk mediator kedua kali ini, kita berharap mudah-mudahan yang memasuki sosoknya adalah yang bisa diajak berinteraksi ya. Iya. Karena tadi mediator yang sebelumnya susah diajak interaksi. Ya. Dan dia marah-marah ya. Nah, mudah-mudahan kita dapat solusi atau dapat apa jelasnya kan villa ini kosong dan macam-macam kok bisa dikosongkan mulai tahun berapa kita kan ingin gitu ya. Kita ingin seperti tahu. Pengen tahu kan. Kita ingin tahu gitu kan histori tentang villa ini dulunya seperti apa ya. Oke. Untuk mediator kedua kali ini sudah aman ya? Sudah siap ya? Siap. Aman, siap. Oke. Kita bisa lanjutkan ya, Pak Alim ya? Oke. Oke, siap. Ya, aman. Skedo. Kayaknya ada yang nyerang. Makin kuat. Makin kuat sekali nadanya, auranya. Ini kayaknya sosok, tahu sosok apa ini? Pindah-pindah dia. Kayaknya sosok. Permisi. Sama dengan siapa ini?
Dengan siapa ini? Hah? Dengan siapa? Hah? Aku Siluman Ular. Siluman Ular. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah berapa lama? Aku udah lama di sini. Kenapa kamu tinggal di sini? Kenapa kamu tinggal di sini? Hah? Diam. Diam apanya diam? Kamu ditanya loh, bilang diam. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Kalian datang sini kenapa? Hah? Saudara aku di sana kena sesara. Kenapa kalian di sini? Hah? Aku sengaja manggil kamu ke sini. Diam! Apanya diam? Duduk. Duduk. Kenapa kamu tinggal di sini? Apa kamu ikut campur urusan ini? Aku pengen tahu kamu sejarahnya kamu tinggal di sini. Buat apa kamu cari tahu? Pengen tahu. Kenapa? Hah? Kamu datang di sini menantang? Bukan menantang. Aku pengen tahu sejarahnya kamu tinggal di sini. Hah? Kamu disuruh. Kamu nggak tahu saudara aku kayak mana itu, ah? Apa maksud kalian di sini? Aku sudah lama mendiri di sini. Kalian semena-mena. Duduk. Siapa orang itu? Duduk. Hah? Aku manusia. Kau tidak mikir kan? Aku manusia. Hah? Duduk, yang bagus. Kalian main datang ngobrol-ngobrol. Bukan ngobrol-ngobrol, aku pengen tahu sejarahnya. Kenapa vila ini lama ditinggalkan? Buat apa kalian cari tahu? Ha? Pengen tahu. Aku pengen tahu sudah berapa lama vila ini dikosongkan. Apa? Sudah berapa lama? Nurat,
Sudah berapa lama gula ini dikosongkan? Sudah berapa lama gula ini dikosongkan? Sudah berapa lama gulanya dikosongkan? Hah? Sudah lama. Sudah lama. Kamu datang sendiri apa disuruh orang? Disuruh orang. Dari mana yang nyuruh? Aku saudaranya. Saudaranya siapa? Buta Ijo. Saudaranya Buta Ijo. Iya. Sama-sama kiriman dari Jawa. Kenapa kamu mau dikirim ke sini? Saya sudah janji. Apakah di vila ini ada pernah ada pembunuhan? Hei, apakah di vila ini ada pernah nggak berlebar? Apa di vilanya ada pernah ada pembunuhan? Iya. Sudah berapa lama pembunuhan? Sudah lama. Sudah berapa korban yang dibunuh? Banyak. Berapa banyak? Banyak saya. Laki-laki atau perempuan yang dibunuh rata-rata? Laki-laki. Hah? Laki-laki. Yang dibunuh laki-laki? Iya. Kenapa kok dibunuh? Yang bunuh kamu atas siapa? Hei, yang bunuh kamu atas siapa? Anak buahmu ya? Suruhanmu. Iya. Lepaskan saya. Gak mau lepasin kalau gak mau ngaku. Boleh tanya mbak, untuk apa ya mereka dibunuh? Kira-kira. Kenapa orang itu dibunuh? Untuk apa gunanya? Untuk tumbal. Oh, untuk tumbal. Waktu bangun vila ini? Hah? Waktu bangun vila ini atau macam mana? Ngaku, kalau gak ngaku gak kelepas. Jadi berapa orang tumbalnya di sini? Banyak. Berarti kamu di sini sering enggak mau lepasin. Serem. Berarti kamu di sini sering ganggu manusia? Bukan saya. Siapa? Itu saudara saya. Siapa saudaramu? Itu. Itu Ijo yang sering ganggu. Kamu tugasnya apa? Aku mengelilingi vila ini. Oh, kamu tugasnya cuma mengelilingi vila ini aja. Saya di luar sana. Di mana? Di simpang jalan mau masuk. Iya, saya mengiringi vila ini. Badan saya besar. Ya, saya tahu badan besar. Lepas saya. Belum, saya masih mau gali informasi yang lebih dalam. Ada. Pernah ada nggak perempuan sini yang dibunuh? Ada. Ada. Ya. Kenapa nggak dibunuh? Bukan saya yang bunuh. Ngomong dulu baru saya lepas. Iya, kamu janji dulu, janji kak, gak mau ganggu orang lagi ya, baru dilepas nanti. Ngomong semua di UKT semua. Tolong kamu cerita apa adanya, yang jujur, jangan bohong. Lepas saya. Bila ini tahun berapa? Sudah gak jujur? Dari tahun 1000. Nanti saya kena marah. Kamu tahu hitung-hitungan tidak? Kok bilang tahun 1000? Nanti saya kena marah. Hah? Siapa yang marahin kamu? Tuan saya. Tuanmu siapa namanya? Gak usah tahu. Pengen tahu? Kalau gak tahu, aku lepasin. Kalau gak ngasih tahu, gak aku lepasin. Jangan. Nanti saya musuh. Lepas saya. Yang dikirimnya dari Jawa? Saya tidak mau di sini. Mana? Iya. Ampun. Iya. Ampun. Mana? Tolong Tuhan. Lepas saya. Ditanyain
mau ngasih apa? Mau tanya jawab lagi? Dia kayaknya udah nggak mau ngasih itunya namanya apa namanya? Penjelasan lebih dalam lagi. Ya sepertinya mediator kita sudah kecapean juga ya. Kalau gitu bisa kita pulangkan aja, iya, Bang. Ya. Mau dilepas, ya. Janji ya, nggak boleh jahat ya. Awas tuh jahat. Mau ditangkap dibawa pulang. Mau dibawa pulang. Apa kita ini harus ini? Tadi nantang-nantang, sekarang ampun-ampun. Kasihan abang saya. Pak. Ya. Kamu tak lepas. Janji jangan ganggu lagi ya di sini. Iya. Kamu nggak boleh ditinggal di sini lagi. Ngerti kamu? Sementara ikut saya kamu. Mau nggak? Mau nggak? Iya, mau. Aku mau. Janji. Ampun. Kalau kamu mau, saya musnahkan. Jangan. Nurut sama aku. Sekarang keluar kau. Air kau. Oke pemirsa, kita sudah melakukan mediasi yang kedua. Tadi yang memasuki adalah sosok ular, siluman ular yang penjaga area lokasi villa ini. Kita akan tanya lebih lanjutnya kepada Pak Mualim ya. Pak Mualim, kalau boleh tahu tadi mediasi yang kedua itu yang merasuki adalah sosok siluman ular ya? Iya. Penjaga villa ini ya? Penjaga villa ini cukup besar sekali. Dia sama berkawan juga sama yang buta hijau itu. Oh berkawan? Iya berkawan. Dia sama-sama satu, ibaratnya apa namanya, makanan itu satu bungkus didatangkan dari sana, dari Jawa. Dari Jawa tadi? Iya, sama-sama didatangkan ke sini. Yang ngirim tadi berarti sama ya? Sama. Satu orang ya? Iya. Oh seperti itu. Dan tadi menurut histori dari mediator yang kedua, dia sudah makan banyak korban ya? Sudah banyak korban, cuman kan korban-korban istilahnya untuk apa itu, kalau orang Jawa bilang untuk apa? Tumbal. Tumbal lah, bangunan ini kan ibaratnya kan lahan kosong, bisa dibangun supaya aman dan terkendali, jadi dia minta tumbal manusia kan gitu. Oh seperti itu, ya, rata-rata, dan sudah banyak korbannya tadi ya? Ya rata-rata laki-laki korbannya yang untuk tumbalnya itu. Sama kalau di daerah Jawa, kalau membangun jembatan biasanya ada itunya juga, kayak di sini pun ada juga, di Batam pun ada juga. Oh, kalau bangunan-bangunan itu besar itu pasti ada pakai tumbal manusia. Tapi kenapa harus laki-laki? Ya sebetulnya nggak harus laki-laki, perempuan pun nggak masalah, tapi dia rata-rata kalau mintanya, kalau tergantung tumbal itu ya. Oh, kadang ada juga minta, kalau perempuan pun yang cantik gitu, kalau yang laki-laki pun maunya yang ganteng juga gitu. Oh, bukan itu. bukan asal manusia gitu, dia milih-milih juga. Mediator yang pertama dan yang kedua tadi sepertinya sudah ditarik ya oleh Bang Jenggot. Iya, sudah diamankan. Sudah diamankan. Ya. Dan sepertinya itu mau dikemanakan lagi? Itu rencana mau itu, kalau memang dia masih mau buat jahat, dimusnahkan. Tapi kalau dia udah nggak buat jahat, ya dibuang di lain tempat. Jadi, dibuang di lain tempat? Ya, bukan di area ini lagi? Iya, enggak. Di lain tempat. Itu. Jadi villa ini udah, ibaratnya udah aman, udah kosong. Kalau upahnya dihuni, nah itu udah nyaman gitu, enggak kayak sebelum-sebelumnya gitu. Oh seperti itu ya, karena kan raja-rajanya semua udah ditangkap ya. Ya udah tobat ya kan. Sepertinya kita masih butuh informasi lebih lanjut tentang histori dari villa ini. Kita akan mencoba mediator yang ketiga ya. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana,
tetap tunggu dan saksikan ya. Jadi kita akan melakukan mediasi yang ketiga, tepatnya di lokasi yang berbeda. Kita akan coba cari tahu tentang histori dari villa ini. Oke ya, jangan kemana-mana.